have something for you. Ini tanda cinta dari kami untuk Buwit. Semoga cintanya sampai. Coba. Okay, nanti gini ya. Kalau sekarang, bisa nggak saya? Nggak bisa. Kalau lagi nggak mood, nggak apa-apa banget, Buwit. It's Buwit, tapi kalau ngelihat kanvas lukis dan semua ini, Buwit nggak kangen untuk berkarya lagi? Karena lukisannya udah banyak banget soalnya. Banget enggak? Enggak. Enggak. Puluhan juga enggak. Oh iya? Enggak sampai. Dan semenjak suami enggak ada, enggak pernah lagi. Tapi sempat saya sih ke mall waktu itu sama anak mantu. Yuk, pengen lagi. Oh, mama lagi mau ini. Iya, beli lagi lah. Diam aja tuh di kamar. Oh iya? Enggak diapa-apain. Enggak diapa-apain. Apa yang paling kerasa sekali berubah ketika Pak Sopan udah enggak ada di sampingnya Buwit lagi? Banyak sih, banyak. Terutama kalau saya lagi sakit, ketika awal-awal saya ditinggal, terus saya sakit, itu saya nangis banget karena saya merasa ketika ada dia, dia pasti akan, kita dokter, kita ini, kita oh segala macam gitu. Dia kan orangnya sangat, perhatiannya sangat amat luar biasa. Jadi, itu ini salah satu contoh juga ketika saya menopause. Pertama tuh panas kan, hot flush kan, bangun saya malam, dia ikut bangun, dia ikut nipasin saya sampai kayak gitu ya. Jadi banyak sekali perhatian dia yang hilang gitu loh. Jadi kayak orangnya pinter jahit. Oh ya? Pinter jahit. Nanti kancing putus, perempuan nggak bisa, dia yang jahitin. Gitu. Oh ya? Kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh nyetrikannya juga bagus, rapi sekali. Gitu loh. Wow. Ya. Dia perfeksionis. Perfeksionis gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal yang biasa dia itu. Itu sedih banget saya gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu akhirnya itu buat ikhlas saya berat banget loh. Lama sekali saya mau ikhlas, 2-3 tahun baru saya bisa ikhlas. Ya, saya udah ya karena memang kita sudah berapa puluh tahun menikah ya, ditinggal orang tua ya kan. Ditinggal ibu saya dulu, setelah itu ditinggal suami. Dari suami 3 bulan kemudian ayah saya. Itu paling berat. Berat sekali saya pikir ini. Ada dua pria yang saya cintai harus pergi gitu loh. Karena saya boleh dikatakan manja. Ketika dia nggak ada, saya bilang, saya bisa nggak hidup? Saya di depan dia, saya bisa nggak hidup tanpa kamu? Di depan jenazahnya, saya bisa nggak hidup sama kamu? Nggak ada kamu, saya bilang. Saya begitu, bisa nggak gitu kan? Bingung saya, tapi. Akhirnya saya bilang, kamu harus jagain saya terus seperti ketika kamu masih ada. Saya ngomong ke dia. Karena saya merasa nyaman sekali. Dia begitu kalau pergi nanti jangan lupa ya, kalau sampai telepon. Siap, oke. Udah ketemu perempuan teman-teman kan, lupa dong dia yang telepon. Kok nggak telepon sih? Iya udah sampai, sorry. Gitu. Orang di luaran juga melihat, oh Buwit sendirian. Pasti ada yang usaha gitu, mau PDKT, oh Buwit mau kali nyari jodoh lagi gitu. Ada nggak sih Buwit yang gitu-gitu? Lupain aja lah. Gak berminat? Enggak, sama sekali. Enggak. Ada sih yang suka tanya, enggak. Saya enggak kepikiran untuk itu aja, enggak. Jadi Buwit akan terus menjaga cintanya Pak Sopan sampai kapan? Iya, insya Allah. Ibu tuh gak pernah nonton TV selain berita. Oh iya. Am I right? Iya. Benar ya? Iya. Nah, aku pengen coba nge-challenge Buwit. Oh no. Another challenge. Ngikutin apa gue sama Karen issue yang sekarang lagi jalan di Indonesia. Siapakah nama omnya Gibran Raka Buming Raka yang sebelumnya ketua MK? Gak mau tahu ah. Oke.
namanya adalah Anwar Usman. Oke, pertanyaan terakhir deh, Bu Wen. Siapakah pelawak yang mendominasi perolehan suara di DPD Jabar? Komeng. Wey. Karena dia pakai dengan apa fotonya yang lain sendiri. Benar, ya. Benar banget. Kalau Komeng signature-nya gimana, Bu Wen? Ingat gak? Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin, amin. Semoga gitu. Kita bisa ketemu di kesempatan lainnya yang lebih menyenangkan lagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.